Itu di tasnya banyak. Media juga biasanya media pasti ya. Dapat ruangan presu ada ini yang jarak 10 menit. Kontennya materi apa? Intinya karyanya itu brosur. Posisi si surat suara ini itu memang sudah disesuaikan dengan lubang di depan ini. Suaranya plus ya kayak agak ini ya, bilang banyak ketawa. Jadi ketika nanti teman-teman di fabel kita mencoblos itu udah pasti sah karena posisinya sudah sesuai dengan surat suara dan juga map ini. Jadi tenang. Semua teman-teman kita, semua rakyat Indonesia diberi fasilitas yang sama, diberi hak yang sama untuk mencoblos, untuk memilih masa depan bangsa Indonesia ke depan selama 2 tahun ke depan. Ayo jalan dulu ya. Kabupaten Kota. Jadi ada 5 surat suara yang nanti kita diterima. Untuk DKI memang 4 karena di DKI enggak ada DPRD Kabupaten Kota. Tapi untuk di luar DKI 5 surat suara kita terima untuk pemilu. Untuk ukuran Dina ini yang untuk pemilu 2019 itu 8 kali 10 meter ya. Jadi lebar 8, panjang 10. Di semua TPS sama, Pak? Iya. Ya mungkin biasanya kalau di TPS lain mungkin sesekan tempatnya ya. Karena ukuran standarnya dari KPU 8 kali 10. Lanjut. Ini apa? Ini udah. Berapa sampai jam berapa, Pak? Kalau ini sih biasanya jam 8 sampai jam 4. Jam kerja lah ya, karena kan ya, kita ada yang menerima kan. Ini jingle pemilu ini apa? Bapaknya dibuat tahun 2018 ini dilombakan juga. Ini nanti juga mau ada apa lomba ini di BPPT tanggal 14. Jadi lomba paduan suara dari kementerian sama lembaga terkait dengan jingle pemilu sama mas pemilu. Dasar ini yang jingle pemilunya. Kayak yang dilombakan pesertanya dari mana, Pak? Dari kementerian sama lembaga. Iya, yang ASN semua ya, Pak? Iya, ASN. Jadi rumah pintar pemilu ini didirikan pada tahun 2015. Diinisiasi pada saat jadi kami buat ini di 34 provinsi dan 514 kabupaten kota. Jadi teman-teman kalau misalnya ada yang di kabupaten kota, ada di provinsi, mungkin kan anak muda kan ke KPU, mereka sudah ada rumah pindah pemilu.
Tapi sih emang rumah pintar penduduk bukan untuk rumah ataupun untuk apa. Jadi kan rumah pintar penduduk itu adalah ruangan yang bisa dibuat seperti meminimalkan maksimal audiensi ketika mereka datang terkait untuk melihat, mengetahui tentang pemilih. Jadi kami juga bisa karena kan situasi kondisi di KPU daerah juga ada beberapa kantor yang masih masih nyewa atau ruangan terbataskan oleh KPU, jadi masih tanah pemda aja kami bisa maksimalkan. Sama seperti ini juga sih, semoga-moga ke depannya kami bisa dapat gedung baru. Puas lagi berbuat review juga ya Pak. Yeah. Kami sadar tambahan satu lagi yang apa rumah pintar pemilu yang nasional itu semua orang boleh masuk Pak. Boleh kan, kayaknya bayar sih di sana. Karena kan di situ ada satu komplek ya. Iya, di samping apa KPU. Periode sebelumnya juga KPU yang udah meninggal dan terus ya awe kan penggantinya dulu. Ini Pak Adam, ini juga sebenarnya KPU. Tapi saya nggak bisa ngirim ke sana. Oh iya, ke helm aja. Pemilihan itu tutup jam 1 ya? Iya. Jam 1. Dihitung jam 1 juga? Iya, enggak dong. Setelah jam 1 itu kan kayak pemungutan suara. Ah, orang itu mau. Thank you.
Kalau WhatsApp aku nanti aku DM kamu.